بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Karena itu, ikhwan bartawikum, saya mencoba membangkitkan mereka. Karena kita sama mereka sama-sama rumpun Melayu. Tahun 80-an saya masih ingat pertemuan ulama dunia, mereka merekomendasikan agar Islam diharapkan akan bangkit dari bangsa Melayu. Karena bangsa-bangsa lain mereka pernah maju dengan Islam. Bangsa Arab pernah berjaya dengan Islam. Bangsa India pernah berjaya dengan Islam. Bangsa Parsi pernah berjaya dengan Islam. Bangsa Turki pernah berjaya dengan Islam. Bahkan Spanyol pernah berjaya dengan Islam 800 tahun. Eropa itu maju karena Islam. Kemudian dari Eropa lah kemudian menyebar ke Amerika dan negara-negara lain. Tetapi kemudian mereka melihat bangsa Melayu inilah mereka punya chance untuk ke depan. Karena itu kemudian perhatian mereka, mereka berikan ke Indonesia, terutama karena mayoritas umat Islam di dunia itu ada di Indonesia. Hanya saja kemudian banyak dari mereka yang agak kecewa. Setelah perjalanan sekian lama ditunggu-tunggu kebangkitannya itu, ternyata gak bangkit-bangkit. Yang ada malah tambah loyo. Inilah sekalian pentingnya kemudian kita mencoba bangkit kembali, membangun kekuatan umat. Dan kekuatan umat ini terutama di tiga tempat. Begitu Pak Nasir mengingatkan kepada kita, kader-kader umat ini terutama di tiga medan, di tiga tempat yang harus terus diperhatikan untuk dibangun kekuatan umat melalui SDM-SDM yang dari tiga tempat ini. Tempat yang pertama adalah masjid-masjid. Makanya rancangan masjid-masjid ini harus kemudian dievaluasi kembali.
bagaimana masjid-masjid ini menjadi pusat peradaban Islam. Masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Masjid senantiasa memberikan manfaat kepada umat Islam. Bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas untuk berzikir, tetapi masjid seperti yang difungsikan oleh Rasulullah sebagai tempat kaderisasi. Masjid sebagai tempat untuk mengerahkan umat, mengirimkan pasukan, mengirim para dai, bahkan kemudian memecahkan masalah-masalah umat. Peranan masjid ini harus direvitalisasi kembali, saudara sekalian. Karena memang kita lihat banyak tempat justru masalahnya ada di pengurus-pengurus masjid. Ya, kadang-kadang anak-anak muda ingin tampil untuk membuat kegiatan-kegiatan, justru dihalangi oleh banyak pengurus-pengurus masjid. Sayang sekali. Makanya kesadaran ini yang coba kita dorong, agar kemudian masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Saudara tahu dari mana munculnya sumber kedua, yaitu pesantren-pesantren. Mengapa adanya pesantren-pesantren? Di dunia ini pesantren yang paling banyak adalah di Indonesia. Ada 27.000 pesantren. Pertanyaannya, mana lulusan-lulusan pesantren itu? Yang harusnya mereka jumlahnya ratusan ribu, kalau tidak dikatakan jutaan. Kalau itu kemudian dirancang dengan benar, maka sungguh akan melahirkan generasi hebat. Dari mana pesantren itu muncul? Pesantren itu muncul dari pola Nabi yang mengkader 70 orang ahlus sufah di pojok masjid belakang Nabawi. Ada di belakang pojok masjid Nabawi, disitulah dilatihnya, dididiknya 70 orang ahlus sufah. Mereka orang-orang miskin yang datang dari daerah-daerah, dikader oleh Rasulullah di tempat itu. Dari situlah kemudian munculnya ide pesantren itu, yang kemudian ditongkrongi oleh kiainya. Kita bikin pesantren, tetapi pesantren tinggi. Karena kita melihat banyak pesantren perlu ditingkatkan kualitasnya. Kita bikin pesantren-pesantren tinggi. Lulus pesantren kita godok sampai hafal Quran, sampai menguasai kitab dan paham tentang realitas. Alhamdulillah sudah ratusan yang kita luluskan dan mereka bergerak dakwah di daerah-daerah. Ikhwani barakallahu fikum, maka ini yang kemudian setelah kita dapat kunjungan dari ulama-ulama dari luar, melihat apa yang kita lakukan di pesantren kita, mereka bilang ini seperti ini harus diperbanyak di Indonesia. Kalau pesantren biasa ada 27.000, barangkali pesantren-pesantren tinggi ini kalau bisa ribuan, untuk bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas. Paling tidak nanti mereka akan menjadi pendidikan, mereka akan sampai S2 dan S3. Ikhwan barakallahu fikum, inilah sumber-sumber SDM yang akan bisa membangun kekuatan umat. Yang ketiga adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi kali ini, sekarang ini banyak menjadi sasaran untuk liberalisasi. Justru otak-otak mereka banyak dirusak. Saya terus terang kaget ketika saya membawa 38 rektor seluruh Indonesia diundang untuk bersama-sama haji. Waktu itu Amir hajinya pimpinan pesantren Gontor, Kiai Hadi Abdullah Syukri. Saya wakilnya. Kemudian saya berinisiatif untuk mengadakan dialog dengan rektor-rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia itu, dari UI, ITB dan sebagainya itu. Kemudian saya pertanyakan sama mereka, rektor-rektor ini yang rata-rata profesor. Saya tanya sama mereka, apa yang sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Apa yang sudah bapak-bapak rancang untuk Islam? Jawabannya nol. Sayang sekali jawabannya nol. Ternyata itu di luar pikiran mereka. Ikhwani barakallahu fikum, padahal perguruan tinggi itu harus melahirkan manusia-manusia super yang kalau mereka mempunyai misi Islam, maka akan menjadi hebat umat dan bangsa ini. Saudara sekalian, di Amerika menurut penelitian yang dilakukan oleh Al Jazeera dari mulai tahun 77 sampai akhir 2013 kemarin, jumlah ilmuwan muslim yang sekolah di Amerika dan tidak mau pulang, mereka mau tinggal di sana, mengembangkan ilmunya di sana, ada sebanyak 750.000 orang. Ilmuwan-ilmuwan muslim, tetapi mereka tidak mau pulang karena mereka ingin mengembangkan ilmunya di sana. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah Amerika. Karena itu, kita berharap mereka yang punya ilmu-ilmu itu
kemudian punya kesadaran untuk membawa misi Islam. Memang begitulah harapannya, sebagaimana dinyatakan oleh Wei Hoffman, seorang mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, yang mengatakan bahwa perkiraan saya ke depan perkembangan Islam justru terpesat akan terjadi di Amerika. Jangan kemudian peranan yang diharapkan dari bangsa Melayu ini beralih nanti kepada bangsa Amerika dengan membawa Islam. Meskipun semua kita senanglah kalau mereka bangkit dengan Islam, tetapi kita bangsa Melayu berharap untuk bisa membawa peran itu. Karena itu saudara sekalian, secara konseptual kita harus merujuk kepada ayat ke-54 dalam surat Al-Maidah. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong buat kita, dan kemudian bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk membangun kebangkitan umat Islam, termasuk di antaranya baik di wilayah politik, di wilayah ekonomi, di wilayah pendidikan, di wilayah sosial dan pembangunan-pembangunan pribadi dan karakter bangsa ini. Mudah-mudahan dengan itu kita merujuk kepada ayat ini sebagai pedoman untuk membangun kebangkitan umat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahwa syarat kebangkitan umat Islam yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sebagaimana Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, puasa diwajibkan kepada orang beriman, maka juga ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, maka Allah ganti kalian dengan kaum yang baru, yang mereka itu mempunyai 5 sifat, mempunyai 5 karakter, mempunyai 5 program. Dan inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita dan masyarakat kita sekalian. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Syarat pertama, harus dicintai oleh Allah. Maknanya kita harus dekat sama Allah, kita harus kemudian memahami agama Allah, kita berjuang di jalan Allah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kemudian kita banyak melanggar Allah? Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah sementara kita jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala? Karena itu saudara sekalian, baik diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Saya lihat sekarang ini perkembangannya cukup pesat, bahwa muncul anak-anak kecil yang pada hafal Quran, dan itu akan menyenangkan orang tuanya apabila lahir anak-anak yang hafal Quran. Sekedar tahadud bin ni'mah, saya menyampaikan sebagai suatu rasa syukur kepada Allah, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat bapak ibu semuanya. Saya berikan motivasi kepada anak-anak saya, siapa yang hafal Quran saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah ada yang hafal Quran berangkat umroh, dan itu memotivasi adiknya lagi, saya harus bisa hafal Quran untuk bisa berangkat umroh. Subhanallah, ini satu motivasi yang luar biasa. Dan sekarang ini untuk menghafal Quran tidak terlalu sulit sekalian, apalagi kalau dapat motivasi daripada orang tua-orang tuanya. Saya termasuk merasakan karena tidak ada yang mengarahkan saya, bukan saya hafalin Quran, yang saya hafalin kamus dulu. Waktu saya kecil yang dihafalin kamus, itu salah kaprah itu. Ngapain kamus dihafalin? Kenapa? Enggak ada yang mengarahkan. Tetapi kalau kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kemudian menghendaki anaknya jadi hafidh-hafidh Al-Quran, bisa diarahkan mulai kecil. Bahkan sekarang di beberapa tempat teman-teman kita sedang menguji cobakan bagaimana hafalan Quran dimulai dari umur anak 3 tahun. Umur 4 tahun udah hafal. Ini lagi diuji cobakan. Kalau ini berhasil, suatu kemajuan belum ada di negara lain. Meskipun kemarin dikagetkan dengan Musa, cerita dari Bangka itu, tahu-tahu muncul anak 5 tahun setengah hafal Quran 29 juz, luar biasa itu. Mudah-mudahan ini akan lebih hebat dari itu kalau dirancang. Kalau ini kan kasuistis, kita ingin sesuatu yang masif di mana-mana terbangun seperti itu. Di Malang itu ada seorang profesor imam namanya pimpinan perguruan tinggi Malik Ibrahim, dia mencanangkan sejak mulai 2012, dia katakan kita harus melahirkan kader-kader dari perguruan tinggi kami, mulai dari tukang sapu sampai rektornya, sampai 2015 semuanya harus hafal Quran di Malang ini. Kenapa? Dia melihat orang-orang hebat di luar negeri itu, banyak mereka insinyur, dokter dan sebagainya yang hebat-hebat itu dilandasi awalnya mereka hafal Quran.
Itu yang kemudian memotivasi beliau ini kemudian membuat rancangan mulai tahun 2012 nanti sampai 2015 semuanya anggota Civitas Akademika perguruan tinggi beliau diharapkan untuk hafal Quran. Barangkali ada yang masih kecil hati di antara kita, ah kita sudah terlambat, kita sudah tua. Masih ada anak, kalau enggak ada cucu kita itu. Kita persiapkan karena itu adalah masa depan kita juga. Nanti ketika menghadap Allah, maka nilai besar dari anak cucu kita yang hafal Quran itu akan mengalir kepada kita. Ikhwan barakallahu, ini yang pertama, menciptakan orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yuhibbunahum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Saya tidak berpanjang karena ini pembahasannya panjang untuk bagian pertama. Yang kedua, adillatan 'alal mu'minin. Sesama kaum mukminin saling menyayangi, saling menghargai, minimal saling mendoakan. Kita ini sesama kaum mukminin luar biasa, saya lihat di Masjid Darussalam, saya lihat di tempat-tempat lain jamaahnya sudah mulai nyusut ke depan. Tapi di Darussalam masih utuh ini, Masya Allah. Mungkin sebelumnya sampai keluar-keluar sana ya. Sekarang masih apa? Masih seutuh masjid, Alhamdulillah masih bagus. Imannya masih bagus. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai akhir Ramadan. Barakallahu fikum. Karenanya saudara sekalian, hubungan antara kaum mukminin harus dikuatkan. Dan jangan ada di antara kita ada perasaan suudzon atau kemudian permusuhan, kedengkian dan macam-macam itu daripada perilaku-perilaku menyimpang. Justru kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu hanya orang-orang mukmin. Yang lain tidak mungkin bersaudara. Kenapa? Karena persaudaraan kita tidak diikat karena golongan, keturunan ataupun yang lainnya. Karena persaudaraan kita diikat oleh iman. Inilah yang kedua yang harus kita kuatkan, hubungan keimanan persaudaraan antar kita. Adillatun 'alal mu'minin. Berarti inilah kekuatan kawan kita yang harus kita perkuat. Yang ketiga, a'izzatun 'alal kafirin. Jelas mengetahui siapa musuhnya. Jelas mengetahui siapa lawannya. Dan memang mempunyai lawan yang cerdas lebih baik daripada mempunyai kawan yang bego. Karena kita akan terdorong untuk pintar sekalian. Ya, lawan kita siapa? Lihat itu Amerika. Lihat itu negara-negara kafir, Jepang dan sebagainya itu. Jadikan mereka pesaing-pesaing kita. Abul Hasan An-Nadawi, seorang ulama dari India, dia mengatakan, saya berkunjung ke Amerika, saya lihat semuanya ada di sana kecuali manusia. Terus manusianya di mana? Semuanya ada di sana kecuali manusia. Itu kata Abul Hasan An-Nadawi. Karenanya kalau kita ingin mengalahkan Amerika, kita bisa mengalahkan mereka asal punya kesungguhan bahwa kita punya keimanan yang mereka tidak punya. Tinggal otak kita ini, kemampuan kita ini kita dorong untuk bisa mencapai apa yang mereka bisa capai. Dan ini tentunya perlu melibatkan ilmuwan-ilmuwan. Anak-anak kita juga harus jadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat, tetapi dilandasi dengan hafalan Quran. Saya kira akan menjadi anak-anak hebat ke depan. Saudara sekalian, janganlah kemudian menjadi mental-mental anak yang cuma cari pekerjaan. Habibi nangis itu, 30 ribu anak Indonesia yang disekolahkan dengan biaya negara, kemudian mereka karena tidak dapat pekerjaan yang bisa memperoleh keuntungan apa gaji yang besar, akhirnya mereka lari ke luar negeri, menyebar ke negeri-negeri lain. Sayang sekali. Kita jangan bermental seperti itu. Mental kita adalah untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Anda hanya dua pilihan. Hidup untuk berjuang, itulah yang mulia, atau kemudian berjuang untuk hidup. Kata Pak Hamka, ini kata Pak Hamka, kalau cuma masalah hidup, monyet-monyet juga hidup di rimba-rimba sono. Ngapain kita hidup seperti monyet? Kita harus hidup untuk berjuang, jangan berjuang untuk hidup rendah amat. Nah itu makanya kita harus punya pesaing. Alhamdulillah, apa yang kita temukan saudara-saudara kita di Turki cukup bagus. Erdogan memimpin negeri Turki dengan misi Islam dari angka 3.000 per kapita income-nya menjadi sekarang 12.000 atau lebih sekarang. Sudah menyaingi Eropa. Bangga kita melihat orang Muslim. Dia membawa bangsanya maju. Tetapi sayang hanya sebatas ekonomi. Perlu yang lainnya. Memang Fatullah Gulen telah membuat 6.000 sekolahan-sekolahan hebat. Dan kemudian dari mereka lahirlah kader-kader yang berkualitas.
Kita butuh melahirkan kader-kader yang berkualitas seperti itu. Dan Indonesia sangat terbuka untuk ke arah itu. Tinggal masanya kemauan. Nah, barakallahu fikum, ini yang ketiga. Kita harus tahu pesaing-pesaing kita, lawan-lawan kita, yang kemudian mereka tidak jarang untuk mau merusak kita. Kita dibodohin. Saya tanya sama rektor UI waktu itu, Pak, saya dapat data termasuk high class gitu ya, bahwa banyak bantuan dari lembaga-lembaga Amerika, Eropa dan yang lainnya, seperti Bill Gates Foundation dan sebagainya, itu bantuan-bantuannya dialirkan lewat perguruan tinggi, tetapi mereka punya maksud lain, diantaranya agar supaya bangsa yang dibangun, dibantu itu masih ketergantungan secara teknologi dengan mereka, dan kemudian tidak berharap kemudian lahirnya perguruan tinggi yang inovatif bisa menyaingi mereka. Jadi sifatnya kita dibangun supaya ketergantungan dengan mereka. Coba lihat para dokter-dokter kita itu teknologinya dari mana itu? Semuanya impor. Karena kita dibuat ketergantungan dengan mereka. Padahal harusnya perguruan tinggi kita bisa menciptakan sendiri. Ternyata diiyakan sama profesor dari UI itu. Memang banyak bantuan jutaan dolar, tetapi itu kita hanya dicekoin teori-teori, kurang prakteknya. Nah, ini yang harus kita dorong supaya kita lebih maju lagi. Kemudian yang keempat, Allah menyebutkan yujahiduna fi sabilillah, semangat juang. Tidak boleh orang Islam ngantuan. Kalau di tempat tidur silakan, di pengajian jangan ngantuk. Harus apa? Selalu tanggap, siap berkorban dengan harta dan jiwa, dengan pikiran dan tenaga. Kalau kemudian kita ingin maju, bersaing dengan mereka, jangan cuma pikiran masalah bola saja. PSSI itu mikirnya bola melulu kan. Bagaimana untuk bisa bersaing ke Eropa? Jauh sekali. Nah, kita harus lebih daripada itu. Kita harus bersaing bukan di pinggiran ya. Bola ini pinggiran semua itu. Kita mau yang di tengah-tengah itu. Apa itu? Kehidupan yang nyata, peradaban. Dan itu semua dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya saudara sekalian, ini tidak akan mungkin kita mampu mengejar mereka kecuali dorongan keimanan dan yang keempat, semangat jihad. Semangat jihad. Jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan senjata, jihad dengan semuanya. Dan ini yang harus kita kebangkitkan umat Islam. Semangat yang keempat kata Allah, yujahiduna fi sabilillah, dan dikatakan dengan fi'il mudhari', terus menerus. Tidak boleh berhenti, terus menerus harus kita bangun. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kecil hati karena dicemooh orang. Jangan kecil hati karena kemudian diserang sama orang, dipojokkan sama orang. Jangan kecil hati. Yahudi betul, mereka membuat affirmation different leg, suatu gerakan khusus untuk menjatuhkan mental tokoh-tokoh Islam. Mereka punya gerakan itu, character assassination, membunuh karakter orang. Kalau ada seseorang yang punya kemampuan membangkitkan umat, membawa umat kepada kemajuan, akan dihancurkan sama mereka dengan dibuat fitnah, dibuat character assassination. Itu adalah lembaganya saudara sekalian. Ikhwani barakallahu'alaikum, makanya kita harus paham tentang bagaimana gerakan mereka ini. Karenanya kita jangan kemudian menjadi mental-mental yang lemah, mental tempe, tapi kita butuh mental yang kuat. Untuk mental yang kuat ini Allah sebutkan cuma dua saja. Innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Dua mental dibutuhkan umat ini. Mental dermawan berarti dia bergerak mencari harta untuk mendukung Islam, dan mental yang kedua mental pemberani yang siap berkorban meskipun harus nyawa yang melayang. Ini mental harus dimiliki oleh umat Islam. Dua mental ini, mental apa? Dermawan dan mental pemberani. Didik anak-anak kita dengan dua mental ini, akan muncul anak-anak yang jujur, akan muncul anak-anak yang kemudian banyak kita harapkan dari mereka. Karena itu saudara sekalian, inilah lima hal yang disebutkan oleh Allah supaya menjadi pembangkit kita, membawa kita ke arah kebangkitan ke depan, sehingga berharap umat Islam ke depan lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Mm-hmm.